Penindakan terhadap knalpot brong gencar dilakukan jajaran Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar di wilayah hukumnya sepanjang Januari 2024. Ratusan kendaraan pun dapat ditindak oleh petugas. Mirisnya, para pelanggar ini didominasi oleh kalangan pelajar. Kapolresta Denpasar, Kombes Pol Wisnu Prabowo menjelaskan, total ada 184 knalpot yang pihaknya amankan. Penindakan langsung dilakukan di tempat pelanggar tersebut terjaring petugas. Kawasan yang paling banyak ditemukan pelanggaran adalah di Jalan Bypass Ngurah Rai Sanur, Serangan, dan dalam kota Denpasar. Pihaknya pun memberikan himbauan kepada sekolah-sekolah agar siswanya tidak menggunakan knalpot brong. Selain itu, pihaknya menghimbau penjual knalpot modifikasi agar menjual sesuai peruntukannya, seperti untuk kompetisi, baik kontes ataupun balapan resmi. Para pelanggar tersebut dikenakan pasal 285 ayat 1 tentang teknis kendaraan. Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Tim Bali Express melaporkan.